al equipo, en la larga el equipo siempre da un plus. Entonces, Argentina telah mengumumkan skuad mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang melawan Chile dan Kolombia, dan Messi tidak masuk dalam daftar. Bintang Inter Miami itu mengalami cedera pergelangan kaki saat final Copa America 2024 dan belum menendang bola lagi sejak itu. Sebagai hasilnya, pemulihannya menjadi prioritas klub dan negaranya. Pada bulan September, Argentina akan melawan Chile dan Kolombia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lionel Messi tidak dipanggil karena masih dalam tahap pemulihan cedera pergelangan kaki yang dideritanya selama final Copa America pada bulan Juli lalu. Messi mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya di babak pertama final dan berusaha bermain meski rasa sakit itu masih ada, sebelum akhirnya dipaksa keluar lapangan pada menit ke-66. Klub Lionel Messi, Inter Miami FC, mengumumkan bahwa pemain tersebut mengalami cedera ligamen dan akan absen untuk waktu yang tidak ditentukan karena ia masih dalam tahap pemulihan. Sang penyerang belum muncul di lapangan ataupun berlatih sejak final dan menyelesaikan latihan di pusat kebugaran secara terpisah untuk sementara waktu. Kini pelatih kepala tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, akan bergantung pada orang lain saat La Albiceleste menjamu Chile pada 5 September di Buenos Aires dan bertandang ke Bogota untuk menghadapi Kolombia pada 10 September. Scaloni ingin agar Messi fokus pada pemulihan dan bisa kembali fit. Argentina saat ini memimpin kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL dengan 15 poin dari 6 pertandingan yang dimainkan. Kolombia berada di posisi ketiga klasemen dengan 12 poin, sementara Chile berada di posisi ke-8 dengan hanya 5 poin. Argentina juga tidak akan diperkuat Angel Di Maria setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya menjelang Copa America. Sang pelatih memasukkan Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, dan Lautaro Martinez sebagai pilihan penyerang di skuad terbaru. The Herons, julukan Inter Miami, kini tampak yakin kapan Messi akan kembali dari cedera.
Menurut AS via Inter Miami News, ada optimisme positif dari Inter Miami bahwa Messi akan kembali pada akhir bulan ini, meski rencananya akan memastikan sang penyerang tetap fit untuk jangka panjang. Inter Miami sudah dipastikan lolos ke babak playoff MLS 2024 dengan The Herons juga kemungkinan akan cukup baik tanpa Messi untuk memenangkan Supporters Shield di 9 pertandingan terakhir musim reguler. Ada pandangan positif Inter Miami terhadap kembalinya Messi dalam waktu dekat akan dipandang sebagai dorongan besar menjelang kompetisi MLS di mana kembalinya pemain Argentina itu akan meningkatkan moral skuad. Jika Messi bisa tetap bugar dan bangkit menuju babak playoff, Inter Miami tidak akan terhentikan dalam upaya mereka untuk meraih gelar ganda domestik di Supporters Shield dan Piala MLS. Tanggal kembalinya Messi yang dikonfirmasi sama besarnya dengan sebuah misteri. Tulis laman Inter Miami News. Namun, dengan orang dalam Inter Miami yang tampaknya yakin bahwa Messi akan tampil untuk The Herons pada suatu waktu di bulan ini, kembalinya Messi dalam beberapa minggu mendatang akan sangat berarti bagi Inter Miami. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kalau pantengin terus aja FGD Football. See ya!